Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cak Ali Channel. Ayo kita mancing, gak mancing masuk angin. Oke ya, teman-teman. Ini saya sudah kembali dari mudik dan melakukan aktivitas lagi untuk mancing ya, teman-teman. Jadi saya mencoba mancing di sini. Kali ini saya menggunakan teknik bom ya, teman-teman. Ini adalah por ayam. Saya akan gunakan untuk ngebom supaya ikan bisa berkumpul di sini ya, teman-teman. Mudah-mudahan bom ini manjur karena ini sudah banyak digunakan para pemancing. Kita bom saja lapak yang akan kita pancing. Seperti biasa, saya menggunakan umpan lumut dengan esen-esen andalan ya, teman-teman. Oke, kita akan langsung ceki bro. Oke guys, kali ini saya mau menggunakan esen gerandong masuk angin ya. Menggunakan lumut halus. Mudah-mudahan ini banyak strike, banyak membawa rezeki. Oke teman-teman ya, jika teman-teman ingin membuat esen ini bisa klik di link atau cari video-video sebelumnya ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Panas ke? Oke, pergerakan. Ada pergerakan ke? Istimewa guys, iwak tarang si dagu merah ini guys. 5 jari guys, si dagu merah kecus gandus guys. Kita mulai lagi guys. Guys, pergerakan guys. Gerakan lagi guys, gede-gede banget. Babon nih guys. Yes, babon nih guys. Patang nyari meneh guys. Istimewa just gendus guys. Tangari, remancing masuk angin guys.
lagi, ada pergerakan lagi. Babon lagi guys, ketiga kalinya ini babon semua ini guys. Terus gendong selimang jarian guys, orang ngiro orang nyono spot kayak gini lho, tiba-tiba tarang ini. Terus gendong guys, alhamdulillah ramah yang masuk angin. Bocil guys, bocil. Guys, ini sudah lama sekali yang makan cuma 3 guys nih. Hari ini hanya 3 saja ya teman-teman. Gak apa-apa, yang penting ada hasil dari ini dan hasilnya babon-babon ternyata bom ini juga anu ya, bisa digunakan untuk ngebom, untuk mengumpulkan ikan nila. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan jangan lupa ya untuk like, subscribe dan share supaya saya tetap semangat untuk bereksperimen ya dengan apapun untuk mancing dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.